Assalamualaikum kawan-kawan, ini saya pengen unboxing kiriman dari GS88. Kemarin sempat hampir 3 bulan ya baru sampai sini. Dulu udah siap karena ada saya ulang ada permintaan ulang dari saya, akhirnya ditunda dulu, diperbaiki lagi. Pokoknya semua ini saya pesan dalam keadaan siap. Jadi saya nggak beli satu-satu, langsung di dari GS88. Nanti paling di sini saya tinggal mungkin tinggal rakit, tapi saya nggak tahu ini isi di dalamnya apa, ini bagaimana, apa sudah terakit atau belum, saya nggak tahu. Yang jelas kita bongkar dulu, ayo kawan, bongkar. Kawan, tadi saya ambil video di sana tapi agak pencahayaannya agak gelap. Sekarang saya pindah ke sini, mudah-mudahan hasil videonya bagus. Ini saya apa? Mau unboxing unit dari 88 yang saya pesan kemarin. Mungkin ada ya di 3 bulan lewat lah saya pesan ini. Jalan 3 bulan. Ya, unit bengal bore up preman pakai plenum juga dia di depan. Oke kawan, nah ini popornya. Jadi popornya bisa di turun naik, ini juga bisa ini kan. Tapi saya pesan yang ini ya, yang knockdown, bukan yang lipat, yang knockdown. Tapi nanti kalau ini kurang enak saya pakai, mungkin kalau bisa saya ganti yang lipat, ya saya ganti aja kalau bisa ya. Kawan, nah cuman saya, nah ini hand gripnya tuh bagus banget ini. Nah terus ini dia, nah, ini tadi udah saya buka juga sebenarnya, udah saya buka ini tapi belum buka seutuhnya, baru buka lakban-lakbannya aja saya buka ini. Nah ini, jadi ini saya pakai tabung 480 cc. Ini bore up-nya, terus plenum tuh. Kalau untuk laras saya pesan LW panjang 60, alur 6. Jadi pertama saya tidak pesan seperti ini, hanya bengal yang pakai bore up, tidak ada plenumnya, plenum di sini. Setelah terbit yang namanya preman, saya berubah ini, berubah pikiran. Akhirnya saya minta tukar. Ya, mungkin saja itu yang bikin ini ya, yang bikin agak lama siapnya, karena saya tukar ini. Saya buka aja ini dulu. Nah begini dia, waduh, lembut banget. Bisa zoom pak? Nah, jadi kemarin saya pesan pakai knockdown ini tabungnya, tapi setelah dicoba sama di sana akhirnya katanya kurang ini ya, kurang dapat, dan knockdownnya dicopot, batal saya pasang, batal kita pasang ke unit ini. Akhirnya cuman dari tabung langsung ke regul ke ini ke plenum ini dia. Ya alhamdulillah angin di terus ya 1500 ini bagus banget, mudah-mudahan awet kita pakai ini. Oh ya, ini satu lagi,
kita coba pasang pasang popornya nih, tapi nggak usah dibuka lah ini ya, ribet juga. Kita pasangin aja. Begini, sedikit lagi. Oke. Nah, seperti itu. Ah, ini dia. Top banget, luar biasa. Jadi ini nggak lipat. Nggak lipat ke sini ataupun ke sana, tapi ini dicopot, ini knock down. Oh ya, satu lagi dulu, laras untuk unit ini saya pesan juga knock down awalnya. Oke, setelah perakitan ternyata tidak bisa dipasangkan knock down ke chamber bengal extra big, mungkin di extra big bengal yang semua ya, baik itu yang seperti ini maupun yang preman ya, yang preman maupun yang seperti lainnya. Ya, beginilah, mohon maaf kawan kalau unboxing saya ini, preview saya ini kurang ini ya, kurang puas penjelasannya karena saya baru mengenal unit ini sehingga tahu ini lubang apa. Ya mudah-mudahan saja ini sesuai dengan yang diinginkan. Mudah-mudahan bisa memuaskan ini. Lumayan juga. Jadi ini nanti saya tinggal pasang hand gripnya di sini. Nah, begitu. Nah, oke kawan, rasanya itu saja ya. Nggak ada yang perlu dijelas-jelas detail kan, detail sekali. Paling nanti saya bikin video bagaimana hasilnya. Nah, begitu kawan. Terima kasih kawan. Ini unitnya sudah sampai. Terima kasih Mas Pangestu sebagai narasambung saya ke GS88. Oke, terima kasih kawan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.